Saya rasa Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama pagi ini hadir dalam rangka komitmen kita. Kita ketahui juga bahwa memang layanan terpadu satu atap ini adalah seperti yang dikatakan adalah murah, mudah, cepat. Tetapi ini juga menunjukkan apa? Kehadiran negara. Jadi bukan hanya bentuk dari pelayanan, tetapi kehadiran negara. Negara tujuannya adalah melindungi daripada rakyat, melindungi daripada TKI. Jadi tujuan utama di sini ya, bukan apa-apa, untuk TKI-nya lebih berdaya dan lebih senang dan pelayanannya dilayani dengan baik. Pemerintah tuh mesti melayani masyarakat, tapi kalau di sini, dia nggak akan kemana-mana lagi. Jadi, iya, biayanya murah, nggak ada lagi dia transport. Lalu di sini juga nggak ada biaya apa-apa. Kedua, biaya yang sesuai dengan aturan, hanya itu. Lalu juga murah, cepat. Bahwa seluruh warga daripada penduduk Lombok Timur khususnya itu setiap ke luar negeri atau dalam rangka bekerja harus terdaftar di layanan terpadu satu atap, sehingga ke depan ada lagi warga Lombok Timur yang berangkat secara non prosedural dan warga tidak akan kena overcharging atau kos yang lebih besar, karena semua warga yang akan ke luar negeri dari des 1, des 2 sampai des terakhir sudah tersinkronisasi, terintegrasi dalam satu atap.